dan selalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Inilah tasawuf babak pertama. Babak pertama kali ini seorang singgih kita ya. Servis pelan tapi pasti yang dikawal tadi. Kembali lagi kecepatan daripada seorang Pando terhalang dengan gapaian tangan seorang Dedi tadi. Sehingga lahir sekarang dari shot 1-0 hadirin yang beriman. Kembali lagi-lagi ada Singgi kali. Seperti ini dengan cupik servisnya keras. Mantap tenang yau. Ditenangkan Mas Dim Dim Primadi dan lagi Sari. Wow. Dengan penuh ketenangan lagi-lagi. Keras dari pukulan nomor punggung 10 Mohan. Sehingga lahir sejakan ini dari shot. Lalu seperti di pukulan nomor seruan. Lagi-lagi tancap gas dan yau. Ada pengawalan dari dua blokade handa dari Bayu dan juga seorang Kapo. Maka kedudukan menjadi 2-1 terjadi. Lagi-lagi cepat. Masih bisa diselamatkan, mantap terbaik dan ada pengawalan sengit tadi sehingga akhir saja kedudukan menjadi 2-1 Mas Budi yang tembus dari kembali dari pukulan dari servis mantap pesan Sari kali. Ketenangan Pandot di sana. Wow, ditenangkan kembali oleh Surada lagi-lagi. Seperti ini terik banget untuk kedua kalinya. Kesempatan. Pelan tapi pasti dari tangan seorang Sunan dari maka kedudukan menjadi 3-2. Sangat mudah untuk Paura Elit kali ini mendapatkan poin. Masih Sakri, Ipis Manis ke tengah ada Pandot. Serang tajam. Low ke belakang ada Dimrim Primadi dan Aldi maksudnya. Seperti ini kecepatannya dan inilah pukulan-pukulan yang mantap ada blok tangguh tadi sehingga kedudukan menjadi 4-2 karir tadi ditutup oleh seorang R. Maka kedudukan menjadi 4-2 hadirin yang beriman. Sahri masih ngeluyuh tadi lagi-lagi mempertajam di posisi empatnya. Masih ada pengawalan lagi-lagi coba-coba gerakan hebat. Diperkuat tim-tim gitu loh. Sunan dengan kecepatan seorang Budi lagi-lagi Bayu benar-benar tenangnya seorang Erna lagi-lagi tepis manis. Untuk kali ini keterlambatan seorang Erna mendekat kepada seorang Aldi maka kedudukan menjadi 3-4. Mohan 3-4 lagi kembali lagi-lagi. Ternyata kembali SRC PT Maja. Ber, luhuran ber. Tadi kembali dari Mawono ini. Bergeser ke belakang ke Sunan. Mantap terang dan yo. Hampir tetapi kecepatan seorang tim tim pribadi. Penyelamatan yang gemilang. Satu. Kore. Cepatkan ada. Ini justru balasan lagi. Lalu bisa. Begitu tenang sekali. Kalau tidak terang enak. Kesalahan Bayu tadi sedikit optimis untuk mendapatkan poin. Nanti Sunan kembali servis dia kali ini. Tipis manis saja terang Bandot dan wow, kembali lagi-lagi blok tangguh yang menyilang. Maka kedudukan menjadi 4. Pukulan keras tadi walaupun kena blok tetapi mental keluar lapangan. Kita lihat Mas Bayu. Sikap siapnya dari tangan seorang Bayu ini. Seperti di servis tajam dia. Pukulan kerasnya tadi benar-benar. Menancap di jantung pertahanan daripada tim SRC PP. 7-4. Pawona Elit kembali siapa gerakan Erna. Seperti ini sangat benar-benar matang sekali. Budin. Siapa gerakan. Lagi-lagi masih mampu dikembalikan. Ternyata keluar juga pukulan Mohan yang bikin tadi ricu di belakang maka kedudukan menjadi 5-7 saja ini. Kembali kecepatan terlihat dari seorang Mohan dengan servisnya ditenangkan kembali lagi-lagi. Adosh masih tenang Rati Ari. Ternyata inilah kesepanat dari seorang sang lenser yang tadi kedudukan berpemenuhi 8-5 saja diri. Kembali lagi-lagi cepat mantap pukulan yang telak dari seorang Pudin maka kedudukan menjadi 6-8 saja diri. Kembali Pudin
geser ke belakang dan dilihat servis saya membayangkan ada sunan mencos. Ada sini lagi-lagi. Langsung tancap gas tadi kakak berubah menjadi 9. Di awal nomor poinnya kali ini oleh tim dari Perpone. Siapa gerangan kalau bukan tim-tim pribadi? Sang pemalu pemuda masa lalu yang perboto. Ternyata keluar tadi servisnya sehingga keuntungan saja untuk tim daripada SR Cekiki Maja 7-9. Coba mencoba kembali ke lapangan kali ini. Seperti ini tipis manis saja bisa mantap. Wow, begitu cepat lagi-lagi rasul tidak menjadi serangan dan long terus pukulan tajam yang terlihat tadi maka kerugian menjadi 10-7 saja hadirin yang beriman. Bagaimana Doni disilang dengan seorang Bayu di sini diperhitungkan kembali coba-coba ancak. Mohanca bagaimana? Masih pengawalan Allah lagi-lagi. Oh, membangun serangan dengan seorang lagi kebanyakan sekali. Cepat, mantap dan seperti ini lagi. Maka kedudukan berubah menjadi 9-7 saja hadirin yang beriman. Dua putaran untuk seorang adik Sidi kali ini. Wih, cepat dari Poneli. Wow. Salah pengertian lagi-lagi diuji kemampuan seorang Bandot tadi. Maka kedudukan menjadi 12-7. Untuk PO diminta ofisial daripada SRC PB Maja. Kami persilakan. Poin sangat jauh di sini. Diperhitungkan apakah ini yang disebut kurang warmi tadi. Karena sedikit keterlambatan masuk ke lapangan. Kita lihat saja. Atau memang kembali kualitas Anda dari pewarna elit sigap dan siap benar-benar ikut serta di acara turnamen Azga Cup 2023. Oh, bagaimana? Ternyata servis orang ada sini keluar tadi sehingga kedudukan berubah menjadi 8-4 lagi bikin satu. Kita lihat Mas Deni tenang banget dan ya. Masih bisa diselamatkan lagi-lagi terbaik. Pengawalan Gaber tadi yang benar-benar awas. Maka kedudukan menjadi 9-12 saja lagi. Kita lihat lagi-lagi masuk sini. Cepat, mantap, terbaik. Ada pengawalan resmi dengan Toyi pernahkan dengan gue diri. Ajam dan terpercaya dan bahasanya wow. Seperti Mas Toyi. Ternyata pukulan kira hampir tadi keluar dan kedudukan menjadi 10-12. Tempo permainan meningkat untuk tim dari SRC PB Maja. Coba mencoba gerakan cepat dari tim-tim pribadi. Wow, kembali itulah kejauh dari pukulan. Maka kedudukan menjadi 13-10. Sahri sebagai serta jadi posisi servis kali. Coba mencoba seperti ini. Tenang banget dan lagi ada body. Bisa diselamatkan dari kelebihan daripada anak kawan itu. Cepatnya Toyib lagi-lagi dan kembali lagi-lagi Wong Duo yang berjiwa muda kembali. Malu pemuda masa lalu yang bermutu dari 14-10. 14-10 saja ini servis yang pernah disari. Pengawalan tertip banget Erna. Kembali lagi-lagi Paul Aerit tertibar gelintir 15-10 saja ini. Seperti ini lagi-lagi Yao. Main dan jelas di sini tidak main-main untuk seorang bayi. Langsung dengan bola cepatnya umpan dari Mas Dain tadi 9-15. Gabel ulah yang matang lagi-lagi lepas. Seperti ini kesalahan tadi karena dikawal oleh dua tadi Udin dengan seorang Bayu. Maka kedudukan menjadi 12-15 saja kembali Kamer. Tenang banget tadi. Wow. Kembali selalu di atas bro. Itulah sunan tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 16-12. Dulu paman merupus lama banget di Bandung Cijambra. Sunan banget dan tenang Allah. Ada netingnya Mas Dimong tadi menutup pergerakan Mas Budi. Maka kedudukan berubah menjadi 13-16.
sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pepatah mengatakan kuda lari dapat dikejar nasi barang siapa itu. Ayo semangat dengan penggasa. Ternyata benar-benar agar mengejar seperti ini Bayu, sehingga kedudukan menjadi 17-13 saja kembali dari tangan Mas Her. Sigap dan siap untuk servis yang menyilang dari seperti ini muhasabah Basari. Bahwa mana seorang Dedi yang pada sedikit kesalahan tadi ragu dan canggung lagi-lagi tancap gas mantap adalah tim-tim pribadi. Bagaimana kekuatan bloknya yang rapi dari takdir tangannya di sana. Benar-benar selalu berubah tangannya maka turunkan 19-13 saja enak lagi-lagi seperti ini kembali yowas nata kali ini pukulan dari Perwas Dedi mantap tenang maka turunkan 14-9 saja kembali moha wow justru dimanjakan dari tiga pengawalan yang dijebak oleh umpan seorang Sahri tadi. Kekuatan dim-dim pribadi yang leluasa tadi. 24. Aldi Josh. Tenangkan kembali Bandot. Waya. Tetapi seperti ini duel di atas angin. Dim-dim pribadi dengan seorang Serter Denny Meiso. 15-20 saja dari kembali inilah. Puri. Tenangkan kembali Toyim. Yow. Seperti ini kekuatan Dimo yang lagi-lagi mantap tenang maka kedudukan 21-15 selalu menjadi kesambungan menjadi cambuk kesemangatan anak-anak muda. Inilah seorang tim-tim pribadi jumping servis akurat mantap cepat dan kembali defense gua Toyi membantu serangan lagi-lagi amatan dan terlalu depan tadi maka kedudukan berubah kali ini menjadi 16-21 saja kembali kita lihat Mas Dedi degan tenang lagi-lagi awan sehingga cepat banget ada setahe sudah tenang banget dan terbukti wow terdidiknya lagi-lagi sang libero ada singgi dari perimeter lapangan. Bola yang terlalu mantap mungkin saya tengah tadi. Kedudukan menjadi 17-21 untuk TO Dimitra Official daripada Pawang Elit. Kami persilahkan. Opat. Iya, kita lihat kembali lagi lapangan. Mas Dedi. Di posisi servis sekali akan kabar-kabar servis menjadi poin mengejar kepada Mas Saldonya. Tenang Mas Timo toh bikin tuli main dengan cepat seorang kali kembali pukulan tajam Sunan lagi-lagi 22-17 ada singgi kita lihat seperti ini dengan cumping servisnya menyulitkan. Sunan dan Erna giat menjadi pagar hidup Papona Elit. Maka kedudukan menjadi 23-17 saja di lirik. Lagi-lagi dari tangan seorang Adesiki Pengisuli bahkan termasuk seorang bandel pun di sana. Maka kedudukan 24-17 inilah servis-servis Adesiki. Kita lihat kali ini coba mencoba cepat mantap terang terbuktikan wow habislah riwayatnya dengan skor 25-17 di set pertama jelas kemenangan mutlak diraih oleh tim Pawona Elit. 7 servis dari seorang Ade Singgi ya di satu set yang berlangsung menjadi poin seorang wicker yang bisa mendapatkan poin dari tipis manis saja tim pribadi dan Ali cepat mantap dan long kecos pukulan reketek yang tajam tadi sehingga lahir kedudukan menjadi 1-0 saja hadirin yang beribad benar-benar cepat benar-benar mantap dari serangan-serangan
Iya, kita lihat kembali lagi-lagi ke lapangan kemana kekuatan Honda dibuktikan dari SRC Viking Mas. Seperti ini daripada Mas Denny. Tenang banget lagi-lagi terbukti. Tosh! Pukulan yang keras dari seorang Sunam tadi. Hingga pukul menjadi satu sama. Satu sama terbukti hadirin. Lagi-lagi kelihatan ini Sahri bergesernya ke belakang. Sangser termantap dari sana Bantong. Tos! Wow! Hampir kena tadi, hampir bisa diselamatkan. Maka kedudukan menjadi 2-1. Kita lihat lagi-lagi. Pawana Elit kali ini masih tertinggal 1 poin. Kembali, yo! Wow! Aldi, ada pengembalian. Mungkin inilah jawaban. Kacau! Tetapi Erna yang sangat apik melakukan blokade tadi. Maka kedudukan menjadi 2-1. Iya, kekuatan seorang Yusuf Zuno. Bergesernya servis yang menyilang benar-benar di arah seorang Gabel. Kausu cepat mantap kembali masuk Toyi. Racun yang benar-benar dimantapkan kembali lagi-lagi. Oh, sedikit canggung dari bolanya kembali low. Oh, dimanjakan kembali Zuno. Sempurnakan kembali Mas Bimo. Lagi-lagi rapatkan kembali satu. Masuk ternyata lagi-lagi kembali dua penggawa dilewati dari pada dua jenderal blok aktif dari kedudukan dari 3-2 saja dari beriman kembali Bayu. Seperti ini siap Bayu dan kembali lagi hilang kaki mata. Ada penyelamatan Sari terbukti di kiri tanggung jawab. Pukulan yang mantap dari seorang tim-tim pribadi selalu seperti ini. Dua pemalu yang bermutu tadi benar membawa tim nama besar Pawana Elit 3-1 saja kembali lagi-lagi. Yehe! Dikawal ketat lagi-lagi. Wow! Ada pukulan yang menyilang diarahkan ke posisi 2 tadi. Maka kedudukan menjadi 4-3. 4-3 saja di lapangan. Kembali lagi-lagi ke lapangan. Coba mencoba. Wow! Servis mantap dari Mohan tadi lagi-lagi. Oh! Wow! Bisa dikembalikan. Mungkin jawaban atau kebalasan. Pukulan deras dari seorang Pudin tadi. Maka kedudukan menjadi 5-3 saja di. Coba mencoba kembali Mohan. Yang selalu sigap, yang selalu siap dan bertanggung jawab beliau. Seperti ini Toyi tegar mengamankan dirinya. Tos Ali lagi-lagi untuk kedua kalinya. Dimin! Penyelamatan begitu tenang. Tos! Happy dari serangan yang benar-benar strategi mulus dari benar-benar dari seorang Denny. Maka kedua menjadi 6-3. Anon tiga terjadi yang berlimpah seperti ini dengan jumping share masih begitu tenang lagi. Oh, begitu manual. Biarkan begitu saja dan kembali Josto. Beberapa kali. Oh, bisa. Lobnya ke belakang terlebih dahulu netting tadi sehingga kedudukan menjadi 4-4. Jangan sampai tertinggal jauh di sisi diperhitungkan oleh tim daripada anak-anak Polri. Oh, dengan tenang saja seorang Bandar Mendes. Kembali pukulan Mas Dery tak pernah. Maka kedudukan menjadi 5-6. 5-6 tinggal satu lagi bikin zaman. Kembali Pawana Elit dari tangan Mas Aldi. Begitu tajam dan terpercaya lagi-lagi. Oh, tanpa blok. Hampir dari benar-benar. Walaupun tidak menjadi bohong tadi. Tapi jangan menghasilkan poin kedudukan menjadi 7-5 saja dimin kembali kita lihat lagi-lagi dari tangan Mas Budi diterangkan Toyi. Tos! Itulah pukulan dari tim-tim pribadi di atas blok benar. Maka kedudukan menjadi 6-7. Tanggung jawabnya seorang tim-tim pribadi. Kita lihat seperti ini servis tajam diarahkan cepat mantap. One, toss, kabel. Ah, kembali lagi-lagi inilah kedudukan berubah menjadi 8-6. 8-6 saja dirinya beribad. Seperti ini lagi-lagi kekuatan anak-anak muda. Ada tim-tim yes, sudah.
lebih dahulu netting lagi-lagi dan kedudukan berubah kali menjadi 7-8. 7-8 hanya satu ketika coba mencoba habis tinggi di posisi servis yang lebih cepat dari power limit kali ini. Seperti ini benar-benar jumping servis mau terus penangkan. Wow, jauh kali ini dari blok seorang Erna tadi. Maka kedudukan berubah kali ini menjadi 9-7 saja kali ini berubah. Lagi-lagi tenangnya kembali susunan. Coba Presi yang melakukan dan bagaimana lagi-lagi beberapa kali tercepat netting banyak. Terlalu dalam untuk melakukan blokade kedudukan menjadi 8-9. Mawarna Eli dari tangan Mas Sari. Ibis manis saja ada pandok di sana serangan Adam. Kembali Erna. Blok aktifnya tadi yang sangat apik. Maka kedudukan menjadi 9-9. 9-9 terjadi. Syahri bergeser kembali ke lapangan. Di lapangan yang kembali untuk berapa-apa poin dan menangkan lagi-lagi. Oh, Erna. Mano. Benar-benar pukulan yang menghasilkan dari seorang Yusuf Suram dan maka kedudukan menjadi 10-9. 10-9 dan hari ini yang berdiri. Kembali kekuatan power ini tidak strategi matang di tengah Syahri. Begitu cepat. Yo, wow. Lepas dari blok dari maka kedudukan menjadi 10-9. Hanya satu tadi yang dilakukan. Hanya Sunan dipercayakan kepada seorang Sunan. Lagi-lagi ternyata servisnya keluar tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 11-10. Madang-madang 11-10 saja kembali ke tengah Sunan. Seperti ini servis macam mantap terbukti. Kembali juga ada balasan. Dibayangkan dimini pribadi untuk kedua kalinya. Masih bisa dikembalikan. Untung kita lihat selah yang terlihat oleh seorang Aldi walaupun memang bola keluar kemungkinan 12-10 saja ini aman tenang. Wow, bisa dikembalikan. Coba mencoba gerakan Pemalu masih ditenangkan Lato terlepas tadi arah balasan cepat Sari. Iya, kalau mana sudah dan sudah mengenai lantai tadi maka kedudukan dari 11-12. Sebelas dua belas saja akhirnya beribad. Kembali lagi-lagi ke lapangan kali ini dan seperti ini. Dan 11 lagi-lagi yang tos. Kembali selalu Aldi bisa dipercaya inilah pemaki pemuda masa kini. Benar-benar mantap pukulan-pukulannya. Anak barisan legend dari Om Bapak. 13-11 saja. Kembali lagi-lagi kuat banget. Tos. Hampir tadi tapi tidak terlepas maka kedudukan menjadi 12-13 untuk TO diminta ofisial dari Mawarna Elit kami persilahkan. Terjadi atau tidak terjadi dalam set harus siap-siap kepada tim sang pribumi atau ada dua tim sang pribumi yaitu Rai Raka dengan tim Berkacaya akan bertanding setelah pertandingan ini. Tetapi yakin gak benar-benar terjadi dalam set, kita lihat saja. Tidak mau kalah begitu saja. Jadi nama tim daripada SRC Kikimat. Kembali ke lapangan kali ini, Mohano. Tajam dan terpercaya lagi, Aisyah. Bisa dikembalikan lagi-lagi. Pas! Tetapi ketenangan Toyim lagi-lagi berjibaku. Segitiga berbuda yang membayangkan. Presi baik mantap dengan tenang dari pemain belakang coba kembali targetnya dan beberapa kali menyulitkan itu lagi kembali tidak lepas kekuatan Bang Toib di sana yang menjadi kekuatan pukulan-pukulan keras dia makan kembali lagi show. Bagaimana dan iya sudah mengenai lantai dan kita lihat di tangan empat. Iya jelas sebentar tadi sudah mengenai lantai 13-14 saja ini kembali lagi merah. Coba tidak perlu ketenangan lagi coba dibuat. Bibi kembali tenang dan tenang ada balasan. Iya.
melakukan pukulan yang benar-benar daya rendah dari maka kedudukan menjadi 14-4. Aduh. Nah, jadi konser. Oke, berita panggilan ke Pak Jinson. Ditunggu di sumber suara. Pak Jinson, ada penting katanya. Ditunggu di sumber suara. Iya, kita lihat kembali lagi ke lapangan. Pemenang 15-14. Kali ini pola ini kembali memimpin dari pangkalan Jinson Pulani. Sigap dan siap menuju big service di sini. Terlihat kualitas sangat. Tapi terpapar lagi-lagi main. Inilah kembali serta bisanya. Jika kalau tepat anda terbukti 15 sama saja hadirin. Kembali kita lihat Bobak mencoba kali ini. Mas Dedi seperti ini tancap gas ada Bobak. Dibayar kontan oleh seorang Malik Sidi tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 16-15 saja ini yang berikut. Seperti ini kembali ada sini. Tuping servis di kelak jauh. Kembali lagi-lagi jebol kali ini. Walaupun ditemani masalah Syahri yang cuma berkontokal. Kembali kedudukan berubah menjadi 16-15. Pukulan yang mantap dari tangan Mas Sunan. Maka kedua menjadi 17. Teknik baik. Kalau tidak diserang Sunan dengan taspol. Tidak dengan power tadi. Kembali Mas Zahri sedikit KTA mulai gegar satu. Maka kedua menjadi 17. 17 sama saja hadirin yang boleh bawa kembali kita lihat gambar. Seperti ini. Wah. Bisa ditenangkan lagi. Loh. Sunan. Ditenangkan lagi. Dijemput dari pemain belakang. Yahoo. Kedudukan berubah menjadi 18-17 saja ini yang kembali. Kembali lagi-lagi kami benar-benar tancap. Seperti ini dan diperhitungkan maka kedudukan menjadi 19-17. Wow, kembali justru memperlihatkan kualitas dari jumping servis kembali toyen di arah dan jauh. Maka kedudukan menjadi 20-17 untuk PO diminta ofisial dari Pawana Eli. Kami persilahkan. Kalau tidak saya di seksi dua yang kedua ya PO-nya dari Pawana Eli. Jadi benar tertinggal 3 dan hanya 2 tadi yang cukup waktu teknya. Jadi diperhitungkan nomor 20-17. Sangat baik di sini kembali memperbaiki posisinya yaitu Sorgoye. Boy Arnes 21-17 masih dari tangan seorang Gabriel. Terus satu kata mungkin kata nuhun tadi 18-21 kembali Yusuf Jumno. Tipis manis saja menyulitkan. Bukan hanya power tadi yang dimiliki tapi teknik dari ya berapa itu yang disebut roti di servis bola limo yang baik di sana kembali. Yo, wow, keluar dan tidak ada dasbol. Maka kedudukan menjadi 21. Sebaliknya kali ini TO diminta ofisial daripada SRCP Maja. Kami persilahkan. Tetap mengingat waktu kita ya. Untuk tim Rai Raka memilih daripada Berkerajaya terjadi atau tidak terjadi dan terjadi tetap harus siap-siap. Keluarkan jurus daharnan. Kembali lagi ke lapangan dari tangan Mas Yusuf berdiri 20-21 untuk poinnya. Satu lagi untuk bikin sama. Mantapkan lagi-lagi dari jauh. Dikawal tempat dan ternyata berhasil kedudukan menjadi 21 sama.
Bapak dari Yes. Oh, PG. Oh. Memang lagi-lagi bagaimana keluar dari Mama kedudukan menjadi 22. 21. Kontrol yang baik dari Kang Sahri. 22, 21 saja. Seperti ini tipis manis saja dan lagi-lagi pas. Hanya satu. Oh, ini loh. Wow. Kecepatan lagi-lagi terlihat dari Mas Budi. Pukulan disilangkan dari 22 sama. Bayu bergeser ke belakang kita. Coba mencoba satu ikat tajam dari Indramayu. Tosh. Tenangkan Mas Yusuf lagi-lagi. Oh, tanggung jawab. Ditenangkan dari Majakan lagi-lagi serangan. Tuh. Bersih. Itulah kali ini kembali Mas Dedi dengan cepatnya melakukan one dulu tadi. 23-22 kali ini yang berikan Italia lagi-lagi tetap dari dalam Mas Bayu. Dua kali sedekah poin dari Nuhun menilai. Maka kedudukan 23 sama. Kita lihat lagi Mas Yaman. Sangat lebih cepat dari Pone. Mempertajam siapa sekali untuk menghilang. Tetapi terlihat dan terbukti naik kembali. Yaitu seorang Teddy tadi. Maka kedudukan menjadi 24-23. Satu poin pimpin selesai. Satu poin kembali akan terjadi drama justru. Italia lagi-lagi dengan kekuatan Hebring. Mantap dan wow. Bisa kembali menjadikan serangan. Seperti ini. Oh benar dan benar yang disebut agresi tadi. Diserang habis-habisan di set kedua. Maka habis dari wayatnya dengan skor 25-23. Di set pertama kemenangan tim dari Pawana Elin. Di set kedua sebaliknya kemenangan diraih oleh tim SRC Viking. Maka terjadi la berzeh. Lebih lagi-lagi ke lapangan. Ada rotasi tempat dilakukan oleh kedua kerama dari setelah Mohan. Kembali di set kedua. Kali ini Denil yang memegang bola peranan baik dari sang center. Udin. Taso. Udin. Babak kedua. Kaper. Seperti ini lagi-lagi Denil di Bimone. Ketuan. Di atas blok tetapi lagi-lagi bisa dikembalikan. Coba-coba mana. Lobo belakang Toyin menyerang menekan dan kembali. Wow. Kembali bikin maki pemuda masa kini. Karena jelas di situ pemalu yang bermutu dari kita lihat dari sang center Mas Sahri. Sempurnakan dari servisnya. Tenang kembali balon lagi-lagi Bayu. Mohan tetapi Toyin kembali lari santai. Ini lagi-lagi kita lihat di tengah lapangan bagaimana seorang Toyin yang menyelamatkan bola dari kedudukan menjadi 2-0. Tidak lepas dari kekuatan sang libero tadi. Amat tenang balon terbukti. Gol. Pukulan tidak sombong kali terlihat dari seorang Mohan. Maka kedudukan menjadi 3-0. 3-0 terjadi yang beriman lagi-lagi Cez. Toh, cepat lagi-lagi. Dan inilah diberikan kesempatannya beberapa kali umpan oleh seorang Leni. Intinya tanggung jawab di posisi 4 harus seperti itu. Keluaran. Tosh, tenang kembali lagi. Oh, benar walaupun dikawal. Sunan, Sunan, Sunan Muhammad Ibrahim, Sunan Kudus. Bulan yang deras maka terjadi ambas. Ambas satu saja hadirin yang beriman. Kembali lagi Sunan. Seperti ini dengan ke tengah saja lagi. Oh, wow. Sulit kalau hanya menyusun satu. Kaper. Melakukan blok-blok pada seorang Gabriel tadi. Maka kedudukan menjadi 2-4. Bayu kita lihat bergeser ke belakang. Coba mencoba sempurna. Wow, mantap. Tenang banget. Terbukti enak. Benar-benar seperti ini tadi. Kedudukan berubah menjadi 5. Kembali umpan-umpan matang dari seorang Sahri. Benar-benar melihat power elite tadi. Coba SRC PP maju. Wow, ditenangkan Sahri lagi-lagi. Oh, Manyo terbukti. Oh, wah, masuk.
ternyata kali ini pukulan bentek dari seorang kafir kan. Langkah kaki yang benar-benar merenang dari telapan yang sempurna. Umpan-umpan dari Madelian. Woy Arnes. Kacil. Tiga. Mohan kembali kembali. Tos. Tenangkan Toyib di mampu. Udah. Seperti lagi. Ternyata keluar tadi pukulan seorang Lili. Maka kedudukan berubah menjadi 4-5. Lagi-lagi dipertajam tetapi bukan Toyib loh. Benar dan benar lagi-lagi ya. Bagaimana memang keluar dan tas gol belum ampuh tetapi karena pukulan Ali yang deras bolanya melontar keluar lapangan. Anam empat kembali Manot lagi-lagi sih. Lalu Gaber kerja keras di sana. Maka kedudukan berubah menjadi 5. Diwaspadai karena persoalan tapi kembali Mas Budi. Mencoba Mas Budi. Satu tertinggal poin. Ternyata lagi-lagi nuhun mungkin kata Mas Budi mau. Maka kedudukan berubah menjadi 7-5. Seterelnya posisi lapangan ada di macam mungkin oleh rekan panitia. Supaya tengolosodi. Udah. Iya. Iya, kita lihat kembali lagi lapangan dari 75 saja. Dari tengah Mas Limong. Ternyata keluar Mas Limong dari senyum sedikit menggigil. Maka kedudukan menjadi 6. Kembali kita lihat Mas Deddy kali ini bergeser ke belakang sampai cepat dari SRC Viking Monster. Coba mencoba dengan serangannya. Seperti ini, amankan Limong pribadi. Alias tinggi, kecepatan dari Ebi. Ditenangkan Bayu, coba. Walaupun bukan merupakan serangan. Wow, kembali kutu serangan. Menangkan, kembali power dari Rasul. Dikembalikan, ada Mas Deddy. Wow. Berhasil ternyata menjadi poin. Bagaimana penyelamatan yang dramatis tadi. Maka kedudukan menjadi 7-7 adalah diri ini kiriman. Lagi-lagi 2 bomber. Terlihat kuih cepat lagi dari 8-7. Berarti ini kedua tim tidak bisa dianggap remeh. Untuk tim dari 2 sang pribumi. Kalau terjadi dalam reset yang poin tidak jauh, intinya sama-sama kuat. Apakah ini yang disebut tadi benar-benar sama-sama seimbang? Kita lihat kembali ke sini. 8-7. Jumping servis lagi-lagi. Mantap. Oh, wow, rata-rata kembali. Sang kuih cepat bisa menjadi kiper. Lagi-lagi lampai. Mantap. Terlepas dari pengawalan itulah Mohano. Maka kedudukan menjadi 8-8. 8 sama dari ini. Lagi-lagi dari Sudang Cai. Wow, cepat. Seperti ini kelebihannya. Yang selalu menjebak menjadi neti. Mohan kayak neti dari maka kedudukan menjadi 9. 9 dari 8 pada dari ini. Kita lihat Sari. Tipis manis saja kembali sampai berwaktu. Kilat dua quicker tajam dari dua kompamen balap kedudukan menjadi 9-9. Bayu kecepatannya dikawal seorang Erlander. 9 sama dari kita lihat gagal dekat tenangin kembali lagi Nas. Oh mantap. Wow, sengaja dekatan di tepi bahaya. Inilah pukulan seorang Sunan 10-9. Cepat, mantap dan terpercaya. Kembali Sunan. Tipis manis dari awal. Oh, bisa kita lihat yang akan terlihat. Terjadi lagi untuk peluang yang terlalu. Wow. Kembali lagi. Bikin lintang dari posisi Pawana ini. Untuk menjadi defense yang kuat dan mengembalikan bola dengan serangan. 10-1. LLC PP Manja kita lihat dari tangan Mas Bayu. Wih cepat. Anda Andra Mayu. Satu imam dan Ye. Oh. Seperti ini pukul
adalah pukulan ramah lingkungan dari seorang tim-tim pribadi. Maka kedudukan menjadi 9-10. 9-10 saja hadirnya bagaimana? Kita lihat LLMA. Di posisi servis sekali akan terlebih dahulu. Seperti ini diarahkan menyilang kembali lagi-lagi. Lurus, maju. Ada pengawalan, bikin sulit. Waspada, tanpa gol. Kali tim-tim pribadi justru yang netting. Maka kedudukan berubah menjadi 9-9. Dia seorang bimbing dari mengawal pergerakan dari seorang Mu'an. Kali ini posisi servis seorang Mu'an 11 sama saja. SR Cepiking Maja kembali lagi-lagi. Seperti ini lagi-lagi tanggung jawab anak muda. Wong duo yang berjuang muda maksud saya yang kedua menjadi 12-11 saja penaki pemuda pasar ini. Mas Aldi dari lepas landa. Dikawal ada Aldi lagi. Maka kedudukan berubah menjadi 2-0. Wadah poin baik ini kawasan musik babak kedua kota Sero dari tangan Mahpudin kali ini ke tengah sasaran kembali ada Mas Toyib lagi-lagi ratakan barisan yang hebring lagi oleh seorang Desi. Maka kedudukan menjadi 13-12 secepat kilat. Bola-bola hanya terlihat dari seorang Desi 13-12 saja kembali pemain. Dim pribadi, wow, nangka lagi-lagi di mandangan. Oh, ternyata masuk sudah hampir dari keluar. Empat belas dua belas saja dim kembali. Dim pribadi masih seperti ini dengan cupik yang sedang dan liar tadi. Maka kedudukan menjadi 13-14 saja akhirnya kelimanya. Kembali tadi pembuktian. Coba mencoba Mas Diri sempurnakan justru akan kami dari serang. Ada pembalian. Ternyata jelas habis dari rakyatnya dengan skor 15-13 di set ketiga jelas kemenangan.